Terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Anak-anak pengungsian Wamena di Kabupaten Jayawijaya yang berada di posko pengungsian Masjid Al-Aqsa Sentani Kabupaten Jayapura diajak menyanyi dan bermain oleh polisi Polres Jayapura dan Brimob BKU Polda Papua. Anak-anak menerima trauma healing untuk menghilangkan trauma atas peristiwa yang merenggut nyawa 33 orang warga di Wamena saat demo anarkis yang ditunggangi kelompok kriminal bersenjata di wilayah itu. Dengan diajak bernyanyi dan bermain sulap oleh anggota polisi dan juga adanya badut, polisi yang merupakan anggota Polres Jayapura, anak-anak ini nampak ceria dan bahagia dan diharapkan mereka lupa atas peristiwa yang telah terjadi yang merenggut keluarga bahkan teman sepermainan mereka di Wamena. Kabid Humas Polda Papua Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal mengakui jika trauma healing yang dilakukan pihak kepolisian terdapat pada beberapa posko yang ada di Wamena dan Kabupaten Jayapura. Tim trauma healing akan bergilir untuk mengunjungi posko-posko pengungsian yang ada. Melaksanakan trauma healing di beberapa titik pengungsian di Kabupaten Jayapura. Jadi, warga ini telah turun sejak 5 hari yang lalu. Dengan harapan adalah untuk bagaimana memulihkan kembali trauma-trauma yang dialami oleh keluarga besar korban yang ada di Wamena, terus kemudian bagaimana meningkatkan motivasi hidup kembali untuk anak-anak kita sehingga dia juga kembali dan dia akan terlupakan apa yang pernah dia lihat, dia ketahui terjadi pada tanggal 23 September kemarin. Hingga hari ini jumlah pengungsi Wamena yang telah berada di Jayapura sebanyak 1.000 lebih. Jumlah ini akan terus bertambah dengan adanya 11 hari penerbangan yang dilakukan pihak TNI Angkatan Udara dengan menggunakan 3 pesawat Hercules. Dari Sentani Kabupaten Jayapura, Idi Suswanto, kontributor iNews melaporkan.